Sementara itu menjelang Natal dan Tahun Baru, Persatuan Istri Anggota PIA DPR RI melakukan kegiatan berbagi kasih dengan sejumlah lansia di Panti Weda, Melania Ciputa, Tangerang. Anggota PIA DPR RI datang dan menghibur sejumlah lansia penghuni Panti Weda, Melania pada Selasa siang. Pada kegiatan ini, para istri anggota DPR memberikan sejumlah kebutuhan untuk penghuni panti seperti selimut dan bantal. Persatuan Istri Anggota atau PIA berharap acara berbagi kasih ini akan memberikan makna indah dan merekatkan persatuan. Ini kegiatan setiap tahun dari kami PIA. Kalau hari Natal kita berbagi kasih dengan panti asuhan dan panti Breda. Seperti biasa kalau Lebaran kita juga berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu. Jadi itu kegiatan kami. Untuk persiapannya mungkin hanya sebulan ya. Jadi kita membawa bingkisan-bingkisan seperti tadi, membawa kue untuk berbagi kebahagiaan dengan musik segala macam. Pokoknya kita hari ini untuk mereka supaya berbahagia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.